sama-sama menyaksikan dan sekaligus menjadi saksi pernikahan. Namun yang tercatat adalah dua, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Ucu Asjur Haji BSC, terima kasih. Dan kepada Bapak Dede Sutara juga mengucapkan terima kasih banyak. Dan kita hadirkan bahwa petugas KUA yaitu Bapak Ustadz Giat yang akan memimpin serangkaian acara akad nikah, dari mulai pemeriksaan dokumen, kemudian memastikan mas kawin sesuai dengan apa yang ada di data ketika daftar, dan nanti akan diberikan juga arahan sedikit ketika prosesi ijab kabul akan dimulai. Dan mohon berkenan, selama ijab kabul dimulai, Bapak Ibu akan teteh untuk menghadirkan kehusuan. Tidak ada yang mengobrol, semuanya bisa menyaksikan dengan penuh hikmat. Dan juga kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita dan Allah lancarkan dalam segala prosesnya. Baik, selamat datang untuk Bapak Petugas KUA. Silakan kami persilakan Bapak untuk duduk. Assalamualaikum wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Azwajal litaskunu ilaiha wa bi'ani faqad istahaqqal dhalika. Yang kami hormati kedua calon mempelai beserta keluarga besar, yang kami hormati Bapak Wali Kota, yang kami hormati kedua saksi Bapak beserta Ibu sekalian yang berhormat, dapatkan sidang hadiri dengan sidang sekaligus mencatat prosesi pelaksanaan akad nikah kedua calon mempelai. Akad nikah merupakan salah satu bagian dari syariat Islam, harus sah berdasarkan ajaran syariat Islam, harus terpenuhi syarat dan rukunnya, dan juga harus tercatat menurut aturan negara agar pernikahan kedua calon mempelai diakui dan mempunyai hukum. Adapun rukun nikah yang dimaksud ada lima. Yang pertama, adanya calon mempelai pria yang bernama Ananda Deni Maulana Suwanta bin Bapak Tata Suwanta. Rukun nikah yang kedua, adanya calon mempelai wanita yang bernama Ananda Isma Muslihati Saleha binti Bapak Haji Ujang Curiana. Rukun nikah yang ketiga, adanya wali nikah akan menjadi wali nikah, yaitu ayah kandung dari calon mempelai wanita itu sendiri, yaitu Bapak Haji Ujang Curiana. Rukun nikah yang keempat, adanya dua saksi yang hadir yang alhamdulillah telah hadir di meja akad. Dan rukun nikah yang kelima, adanya si buat alat yang sangat mulia akad yang saya hadir, yang di dalam Al-Quran diistilahkan sebagai perjanjian yang begitu pokok. Ijab kabul akad nikah tidak hanya sekadar pernikahan amanah dari wali nikah kepada calon pria, tapi pada hakikatnya adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kedua calon mempelai. Amanah berupa perintah ibadah kepada Allah dengan cara membina. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به. بسم الله الرحمن الرحيم. أنكحتك wajawajduka. Ananda Deni Maulana Suwanta bin Tata Suwanta, saya nikahkan dan kawinkan anak kandung saya
yang bernama Isma Muslihati Saleha kepada engkau dengan mas kawin berupa emas seberat 55 gram dan uang Rp2.022.109 dibayar tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terima nikah dan kawinnya Isma Muslihati Saleha binti Bapak Haji Ujang Curyana dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Ankah tuka wajawad tuka Ananda Deni Maulana Suwanta bin Tata Suwanta, saya nikahkan dan kawinkan anak kandung saya yang bernama Isma Muslihati Saleha kepada engkau dengan mas kawin berupa emas seberat 55 gram dan uang Rp2.022.109 dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Isma Muslihati Saleha binti Bapak Haji Ujang Curyana dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan bayna kuma perapatan menujuzan wasusun waktinima mukna tazbun biawata surah Allahumma ja'al hazal arus wa zawjatahu mawaddatan wa rahmatan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lahuma warzuquhuma rizqan hasanan halalan thayyiban nafi'an mubarakan fi umrihima wa dinihima wa dunyahuma wa akhiratihima wa rizquhuma zurriyatan shalihatan mubarakah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata istri AA yang cantik, yang baik, yang solehah. AA serahkan mas kawin sebagaimana yang telah disebutkan dalam ijab kabul. Semoga bermanfaat. Sebagaimana mestinya.